Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Anda menyaksikan headline news pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, bangkit bergerak bersama. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan tengah mempersiapkan diri untuk maju menjadi calon presiden pada 2024 mendatang. Hal ini dinyatakan dalam wawancara dengan salah satu media asing di Singapura. Anies menyatakan dirinya tengah bersiap untuk maju dalam ajang pemilihan presiden 2024 mendatang, meski belum mengantongi dukungan dari partai politik. Ia menilai tidak menjadi anggota parpol manapun justru membuatnya memiliki ruang komunikasi dengan seluruh pihak. Sejumlah survei menyebut Anies Baswedan merupakan salah satu figur yang cukup populer untuk menjadi calon presiden. Hal ini memberi Anies kredibilitas yang lebih. Sebelumnya Anies hadir di Singapura untuk menerima anugerah Lee Kuan Yew Exchange Fellow ke-72 dari pemerintah Singapura. Indonesia diikuti undangan lainnya.